Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yakub Yudo Yakub Kepo. Oke, guys, gue penasaran banget sama yang namanya itu ini TNW A8 Wireless 2 mikrofon dual mikrofon YouTuber vlog with charging case mic HP wireless. Oke, guys. Jadi begini ya, ini adalah 2 mic. Isinya tadinya saya mau belinya satu mic, tapi harganya itu tidak terlalu jauh ya. Kalau yang satu mic itu nanti kalian bisa cek lihat di gambar ini ya. Terus yang dua mic itu gambarnya seperti ini. Nah, nggak begitu jauh kan. Jadi gue belinya yang dua mic. Nanti di video ini saya akan melakukan unboxing beserta dengan reviewnya gitu. Jadi reviewnya bagaimana nih, apakah benar ya seperti itu yang ada di videonya, bisa menggunakan mikrofon dari jarak 10 meter, 20 meter, bahkan 30 meter. Kita cek aja ya. Oke, saatnya untuk unboxing di sini TNW A8 wireless 2 mikrofon. Oke, kita unboxing ya. Isinya ada apa saja? Jam berapa nih sekarang? 17.01 ya. Asik. Oke, kita unboxing dulu. Oke, kita unboxing dulu, guys. Nah, inilah dia bentuk dan rupanya. Wush, kayak gini, guys, bentuknya, guys. Oke, bentuknya seperti ini ya. Cakep. Wireless mikrofon plug and play up to 30 meter, kelihatan up to 30 meter transmission. Terus press radio clear timbler, apa ini timbler ya, mungkin ini buat penjernih suara kali ya, penjernih suara ya. Terus high sensitive, terus wireless nih, compatible ya. Lalu ini ya, apa ini, reverberation effect, eye noise reduction. Oke, ini bagus nih kalau ada eye noise reduction, karena ini sama seperti kamera-kamera vlogger ya, jadi harusnya suaranya ini lebih bagus. Terus 36 ombikin nasional. Oke, kita coba ya, buka ya, gimana nih bukanya. Sebentar ya, guys ya, nggak susah ya, cepat guys. OMG guys, susah guys, ini benar-benar lengket banget guys, plastiknya guys ya. Sekali gila guys, paten guys. Nah, ini dia nih guys, ada apa aja sih di A8 ini. Wah, bentuknya kayak gini guys. Oke, yang pertama kita nemuin ini guys ya. Oke, ini seperti ini. Oke, lalu ini ada apa nih. Oke, ini di ada alat chargernya ya. Ini seterusnya kayak amber charger ya. Apa sih ini? Oke, betul ya, kabel charger ada 2. Oh, ada 2 ini kabel charger ya, guys. Tipe C-nya ada 2 ya. Tipe C, maksudnya mesennya tipe C. Jadi ada tipe C sama tipe apa tuh? iPhone, oke. Oke, ini ada ini juga ya. Buku petunjuknya. Wireless mikrofon. Nah, nanti dihubungin kayak gini guys. Oke, ini kayak gini, nanti kita coba lihat dulu ini apa aja sih ini. Nah, ini dia nih subjek utamanya. Wow, kece ya. Nah, ini yang saya bilang ya guys, saya belinya yang 2, jadi ini untuk
saya satu lagi untuk orang yang saya ajak bicara, guys. Jadi dapatnya itu kabel data, buku petunjuk, terus mic ya. Mic ini satu. Oh, ada solatipnya, guys. Mungkin biar dia enggak ngecas, biar baterainya enggak habis ya, guys ya. Ini mic yang pertama. Oh, buat ngecasnya juga bisa lewat sini, guys. Ini ya, teman-teman semua, kawan-kawan ya. Jadi cas lewat sini ya. C ini ya. Oh, ini ya. Oke. Oke. Ini mic pertama. Ini mic kedua ya, guys ya. Semuanya sama-sama di solatip ya, mungkin ini biar enggak ngabisin baterai di baterai yang di sininya ya, guys ya. Mungkin ya, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini transmitternya. Oh, kalau transmitter dia enggak di-cas ya. Di transmitter itu ya mungkin ya. Apa gimana ya tadi ya? Tadi sih bentuknya begitu doang. Iya kan? Bentuknya begini doang, mungkin ini enggak ngecas kali. Oke, ini coba saya buka untuk solatipnya ya. Saya coba buka untuk solatipnya. Susah kali nih. Nah, solatipnya saya buka yang pertama ya, biar dia ngecas, saya mau tahu juga. Pause. Ternyata benar, guys. Pada saat kita lepas solatipnya, maka ada angka digital yang menunjukkan itu angkanya 60%. Kita coba buka ini juga ya. Oh, ini magnetik, guys. Chargernya magnetik. Sama ya, ngecas ya. Jadi ini tercharge dengan baik. Dia indikatornya berwarna merah dan di sini ada LED, yaitu menunjukkan bahwa si mic ini 60% kapasitasnya yang sudah ada di sini. Jadi dia bisa ngecas ini gitu. Jadi 60% di daya ini ada 60 ini buat ngecas ini berdua gitu ya. Coba ini saya tutup. Kalau ini dicas gimana ya? Saya udah siapin chargernya sih. Kebetulan ini tipe C juga. Saya colokin aja ya kabel tipe C-nya ya di sini ya. Oke, kalau sambil dicas dia kedip-kedip ya, guys. Nah, sepengetahuan saya, kayak saya juga punya apa itu namanya, wireless juga. Dia nih seperti ini juga sih. Jadi kalau misalnya dikedip-kedip tuh ngecas. Coba aja kita lihat dia naik nggak ke 61. Kayaknya ini kita perhatikan dulu ya. Saya juga masih kurang paham gitu ya. Tapi ini saya rasa ini lagi ngecas ya. Ini charger gitu. Share manualnya kita buka dulu. Oke. Nah, ini ya. Windproof net microphone indicator. Oke, switch key. Ya, ini saya lagi ngecas dulu ya. Ini 60. Oke. Nanti coba akan kita coba cek beberapa menit kemudian ya, guys ya, apakah ini berjalan dengan baik atau tidak ya. Tapi feeling saya ini sudah melakukan charge ya, karena ini udah ada angka LED-nya 60. Ini keren banget loh, guys. Serius, ini keren banget loh. TNW. Wah, cakep, guys. TNW terus kedap-kedip 60 gitu kan. Ya, bentuknya tuh glossy gitu, guys. Kayak wah, keren ya. Ganteng sih, guys. Ya, gede juga ya. Ya. Pas kan? Ya, TNW 60. Kayaknya dia ngecas yang ini dulu deh. Kayaknya nih, casan ini nih fungsinya bagi casan ini dulu mungkin ya. Karena kalau kita lepas dia kan tadi nggak kedip kan, 60 ya. Nanti kita akan coba tes, kita cek untuk beberapa saat lagi ya, guys. Saya stop dulu videonya. Oke, ini udah beberapa menit ya, guys ya. Sudah 62, kita update lagi. Ini sekarang jam 17.17 ya, guys ya. Mungkin saya akan kembali lagi sekitar setengah jam lagi lah. Oke, everyone, ini udah 17.39, baru dari 17.17, 27, udah 20 menit. Tadi kita dari 60 ke 80. Oke. Dan saya juga lihat ya, ini yang satu, oh, udah pada ini ya. Mic yang ini sudah tidak nyala lagi, berarti sudah full. Yang ini juga sudah tidak nyala lagi, berarti sudah full. Oke, kita akan tes bagaimana suaranya. Oke. Kita akan tes ya. Kita akan tes.
Oke, sebelum kita tes, kita buka dulu ini ya. Jadi kita harus sambungkan transmitter ini dulu ya. Kita sambungkan transmitter ini ke handphone. Lalu di sini ada tulisan OTG-nya harus nyalain dulu. Nanti gua akan cari di mana itu sumber OTG-nya. Bisa enggak lagi handphone gue? Pokoknya dia itu untuk power on blinking red and green. Blinking red and green, power off. Oke, pokoknya kalau connect dia warnanya hijau, disimple gitu aja. Oke, sip, kita tes. Oke, kita tes ya. Lanjut ke video berikutnya.